Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini lagi bermain sama berang-berang si Momo sama si Miki ya. Momo sama si Miki. Ini si Momo. Si Momo di tangan saya ini saya pegang dan si Miki di bawah. Ini si Miki masih di bawah. Ini ki. Moh nak nyokot. Ini. Si Miki nggak mau dipegang ini. Jadi karakter Momo sama Miki itu manja ya. Ini manja. Ngajak jalan-jalan dia itu ngajak jalan-jalan ke persawahan ataupun ke sungai ya. Jadi lucu ini. Jadi untuk teman-teman semua penggemar hewan-hewan lucu kayak boneka, ini kayak boneka ya seperti ini. Loh. Ini kalau di YouTube itu kayak punya Mas Marcel atau ya kayak Degen itu ya, lucu. Tapi ini namanya Momo sama si Miki. Miki sini, Miki. Oh, Momo sama si Miki lagi di belakang itu Momo sama si Mikinya di belakang dan ini Momo, sini. Ini nanti saya ajak jalan-jalan ya. Ini nanti ajak jalan-jalan sore tapi ini siang hari panas jadi sore Pak mungkin sore ya ajak jalan-jalannya ya. Nah ini. Dan kita nanti bisa simak videonya pas waktu kita berpetualang sama si Momo sama si Miki. Berang-berang lucu yang kayak boneka ini ya. Yang ini kemarin tak kasih kelinting, saksi kalung yang ada kelintingnya. Tapi lepas ya di alam itu lepas hilang. Terus si Miki itu usia kurang lebih 3 bulan lebih dikit. Kalau si Momo hampir 4 bulan ya. Si Momo sama si Miki beda usia. Jadi tapi di mereka itu bisa akrab karena sering komunikasi ataupun sering bermain. Momo, Miki. Sini. Momo. Miki. Oke. Sini. Momo. Momo. Sini. Momo nih ya. Dia ngajak jalan-jalan terus ini. Jadi keseruannya seperti ini, Mas. Momo sama si ya ini ngejak di pangku terus sini Miki satunya sini Miki naik ini Miki naik Miki naik sini ini kayak Momo nih tidur sini. Nah naik ini semuanya naik semua. Oh si Miki sama si Momo. Miki Momo ini yang pakai kelinting Miki. Ya begitu keseruannya pas waktu mengisi waktu luang misi sebelum perawatan burung perkutut. Saya kan juga pelihara burung perkutut banyak ya sama si Momo sama si Miki. Jadi burung perkutut saya itu tidak takut sama yang namanya kucing sama berang-berang karena di tiap harinya itu saling bersandingan ya. Burung perkutut itu dengan jarak 1,5 meter dari tanah gitu saya gantang di situ dan berang-berang di bawah seperti itu. Jadi dia tidak takut seperti itu. Nah ini ini gua jinak-jinak semua nih ya. Ini Miki yang ini yang satu gang ini Momo Momonya yang besar seperti itu si Momo sama si Miki. Jadi untuk teman-teman semua pecinta berang-berang maupun pecinta hewan dan peliharaan yang memang benar-benar lucu seperti inilah. Jadi keakraban manusia sama hewan itu bisa terjalin dengan istilahnya kontak batin dengan bagus. Dan banyak orang bertanya, Mas hewan apa saja sama jenengan kok jinak? Mas hewan apa saja sama sampeyan kok jenengan bisa menjinakkan seperti itu? Belinya juga giras, belinya juga liar, tetapi dengan kita tahu karakternya, kita tahu komunikasinya dengan hewan satu sama satunya itu karakternya beda, harus bagaimana perilakunya, harus bagaimana kita memperlakukan mereka itu harus tahu ya. Jadi tidak asal-asalan. Nah, jadi untuk hewan yang giras jinak itu penanganannya itu harus kita tidak asal-asalan dan satu dan satunya itu berbeda ya seperti itu. Nah cukup sekian ya dulu ya untuk teman-teman karena video ini video singkat mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.